Seekor hiu paus berjenis Rikondon typhus terjerat tali di lautan lepas. Hiu itu pun terlihat menghampiri sebuah kapal pemancing yang melintas dan seolah meminta tolong untuk melepaskan tali yang menjeratnya. Peristiwa itu terekam kamera video hingga menjadi viral setelah diunggah ke media sosial. Diketahui peristiwa itu terjadi di perairan Sarawak, Malaysia. Dalam keterangan video yang diunggah akun bernama Haslina Bujang di Facebook, dijelaskan ikan hiu tersebut meminta tolong kepada para pemancing yang sedang melintas di lautan tersebut. Dalam video tersebut terlihat awalnya paus tersebut mendekati kapal yang ditumpangi para pemancing, seolah meminta pertolongan untuk melepaskan tali yang tersangkut. Ikan besar itu pun dengan santainya mendekatkan diri ke kapal. Para pemancing yang menyadari permintaan tolong itu langsung berupaya melepaskan tali yang mengikat di tubuh ikan paus itu. Tali tersebut akhirnya bisa dipotong dengan pisau yang dibawa para pemancing. Ikan hiu itu pun langsung bergerak bebas dan mengibaskan buntutnya kepada para pemancing, seolah berterima kasih telah melepaskan tali yang menjerat tubuhnya. Beragam komentar dan pujian langsung meramaikan kolom komentar. Bahkan banyak yang terharu setelah melihat video tersebut. Saya rasa mok kau. Dapat golong tali, golong tali, ambil tali ya. Jangan ngolong kel. Dapat ke tidak? Oh, kasih dia tanggal. Ya, minta tolong mana? Kita dapat di kau sana apa ya? Jaga. Tidak dapat di kau sana. Jangan di kau sana. Kau tali lain boleh. Dia ni gambar tu. Tali ujung boleh, jangan ikut sana. Tali tu. Saya rasa mau kasi lepas ini lah. Tidak dapat lepas. Mana dapat lepas tu? Tidak, tarik tepi botol. Yo tarik, jangan lengan sana, jangan sana. Ambil pisau, potong. Potong tali. Potong, wei. Potong, wei. Potong. Jangan semua sini. Buk scissors mana dapat? Pisau saya ada ni dia. Laju. Yang pisau kat sini ada ni. Ni pisau. Danan. Tinggal lagi. Ini laporan terbaru tim rescue. Kau itu kopi ya. Kau kopi ya. Itu kopi belakang. Okay, bye. Okay, bye. Wah happy dia. Thank you happy dia.